Jangan pernah engkau meremehkan kebaikan walaupun itu hanya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga kita mendapatkan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusannya, teman-teman. Amin, amin ya rabbal alamin. Merujuk pada judul video ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Dan janganlah engkau meremehkan atau menghina suatu kebaikan walaupun itu hanya sebatas bersenyum kepada wajah saudaramu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fi haditsin akhar, taqullaha walau bishiq tabrah. Dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun itu hanya dengan sebatas potongan kurma. Dari dua hadis yang telah disebutkan tadi, bahwasanya kebaikan itu tidak akan pernah jatuh di tanah atau sia-sia. Semua itu dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam perhitungannya yang mulia. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat yang senantiasa mencatat amal kebaikan dan mengetahui segala apa yang telah kamu kerjakan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan walau hanya secuil biji dzarrah, maka ia akan melihat balasannya di hari pembalasan. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin